kepada ini untuk bersorak-sorai, berikan tepuk tangan bagi Yesus. Come on. Yeah. Kami bersuka Tuhan di hadapan Kau Yesus. Kau Raja kami yang berkuasa. Katakan satu nama. Nama yang besar hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu yang ajaib. Tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Kami terangkan, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Yeah. Yang percaya di sini sorakan haleluya. Tangan kita sama-sama di hadapan Dia. Kasihmu di dalam hidupku
semua yang ada pada kami, Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang di ibadah online GMS Yogyakarta. Kami percaya bahwa tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Dimanapun Anda berada, kasih Tuhan, kuasa Tuhan sanggup melawat setiap kehidupan Anda saat ini. Dan bagi Anda yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami, atau bagi Anda yang belum tergabung dalam setiap Connect Group, kami mengajak Anda untuk bergabung dalam Connect Group supaya kita bersama-sama bisa belajar bertumbuh dan mengenal Tuhan lebih lagi. Dan bagi Anda yang memerlukan informasi Connect Group, Anda dapat menghubungi kami di nomor WA 0856-4000-0680. Dan sepanjang bulan Juli ini bagi seluruh jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun dan juga ulang tahun pernikahan, kami akan berdoa bagi Anda. Selanjutnya kita akan mempersiapkan persembahan kita. Mari sama-sama kita persiapkan baik persembahan ucapan syukur dan juga persembahan perpuluhan. Anda dapat membawa persembahan Anda dengan mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar Anda. Mari sama-sama kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat setiap kasih setia Tuhan. Secara khusus Tuhan, saat ini kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan Juli. Kami melihat setiap pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Usia satu tahun yang Tuhan tambahkan dalam hidup mereka, bahwa mereka semakin Tuhan dewasa di dalam pengenalan akan Engkau. Dan kami percaya Engkau memberkati setiap kehidupan mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat beruntung Tuhan. Namamu dipermuliakan di dalam setiap hidup mereka. Dan saat ini kami berdoa seluruh keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan selama bulan Juli ini Tuhan. Kami menyerahkan setiap keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan perlindungan, pemeliharaan sempurna di dalam setiap kehidupan mereka. Sungguh Tuhan biarkan tahun-tahun ke depan mereka terus menikmati setiap kasih dan kebaikan Tuhan. Mereka terus mengalami Tuhan setiap pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Engkau memberkati setiap pernikahan ini Tuhan. Dan pakai setiap pernikahan mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan membawa persembahan kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, lebih dari setiap kerinduan kami, kami tahu Allah yang lebih rindu memberkati setiap hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami bawa yang terbaik di hadapan Engkau Tuhan, Engkau yang berkenan menerima setiap persembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bawa persembahan kami dengan penuh ucapan syukur dan rasa terima kasih buat namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jangan lupa klik tombol subscribe di YouTube untuk mengetahui update informasi seputar ibadah online, serta aktifkan lonceng pemberitahuan. Dan juga follow akun Instagram Gereja Lokal GMS Regional Jateng dan DIY untuk update informasi terbaru tentang ibadah, connect group, dan lain-lain.
ketika ku khawatir, kalau di hatiku ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar mulia, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, ya sedap didengar. Kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu. Yang percaya di tempat ini boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Katakan sekali lagi, damai sejahtera. Damai sejahtera pikiranku dalam Kristus Yesus. Mariakan hajamu, pandanglah dia, semua yang benar, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu. Angkat wajahmu, pandanglah dia. Oh, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, dia. Haleluya. Oh Tuhan, haleluya, kami sembah kau Yesus Tuhan, kami muliakan kau Yesus, haleluya
berbicaralah Tuhan atas setiap kami melalui firman-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan hidup kami menggenapi rencana-Mu dalam setiap panggilan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, urapi kami biar ibadah kami menjadi ibadah yang sejati, menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Tidak hanya sekedar rutinitas, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir dimanapun, setiap hati yang rindu, setiap hati yang haus akan Engkau. Lawat setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada. Mampukan setiap kami Tuhan untuk menangkap pesan-Mu Tuhan, dalam setiap keterbatasan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, penuh hidup kami dengan firman-Mu, sehingga mampu membedakan mana kehendak Tuhan dan mana kehendak manusia. Sehingga kami mampu Tuhan mengerjakannya Tuhan, biar firman-Mu boleh menjadi terang bagi setiap kaki kami, menjadi pelita bagi setiap jalan-jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terus lawat kami dimanapun kami berada, terus hadir Tuhan di setiap tempat-tempat kami beribadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak setiap perkara kuasa kegelapan dalam bentuk apapun. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, yang hendak mencuri, yang hendak mengambil, yang hendak mengaburkan setiap benih firman Tuhan, kami tolak, kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sungguh-sungguh Tuhan, biar firman Tuhan jatuh di dalam setiap hati kami yang subur, sehingga akan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun jemaat Tuhan berada, saya yakin dan percaya bahwa hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kita, amin. Tuhan sanggup melawat kita ketika kita membuka hati kita, ketika kita membuka setiap kehidupan kita sama-sama dimanapun kita berada untuk Tuhan berbicara. Mari saya undang untuk setiap kita membuka hati kita lebih lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah masa seperti ini banyak sekali kehidupan kita ini yang mengalami tekanan dalam setiap kehidupan. Tidak perlu masalah, tidak perlu ada pandemi, tetapi dalam setiap kehidupan pun kita mengalami yang namanya tekanan dalam setiap kehidupan. Tekanan-tekanan kehidupan itu Tuhan izinkan terjadi pastinya. Supaya apa sih? Untuk setiap kita semakin dewasa, untuk kita semakin diperlebar kapasitas kita. Tetapi yang lebih penting daripada setiap tekanan itu yang datang dalam setiap kehidupan adalah bagaimana respon kita. Bagaimana sikap kita, bagaimana kehidupan kita ketika tekanan dalam setiap kehidupan itu datang. Judul hari ini, menang atas tekanan kehidupan. Tekanan kehidupan itu bisa datang setiap saat dalam setiap kehidupan kita. Tetapi Tuhan menginginkan setiap kita menang atas setiap tekanan yang ada. Saya teringat kisah mengenai Musa. Ketika Musa memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, banyak sekali Musa mendapatkan tekanan-tekanan dalam kehidupan Musa ketika memimpin. Seringkali bangsa Israel protes, seringkali bangsa Israel mengeluh. Mengapa begini, mengapa begitu, mengapa panas, mengapa makanannya seperti ini, mengapa begitu, bosan dengan hal ini, bosan dengan hal itu. Banyak sekali tekanan-tekanan yang Musa alami, yang Musa hadapi ketika Musa memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Ketika respon atau reaksi Musa benar, Tuhan membawa bangsa Israel beserta dengan Musa ke tempat yang lebih tinggi lagi, ke tempat di mana Tuhan melakukan banyak mukjizat demi mukjizat. Tetapi ketika Musa meresponinya, reaksi Musa salah. Yang terjadi adalah fatal. Musa tidak masuk ke tanah Kanaan karena reaksi, karena respon Musa ketika tertekan itu gagal. Nah, kerinduan Tuhan adalah setiap kita ketika ada tekanan-tekanan dalam setiap kehidupan, kita menjadi orang-orang yang menang atas tekanan-tekanan kehidupan yang ada dalam setiap kehidupan kita. Supaya tanah Kanaan, supaya janji-janji Tuhan itu digenapi, supaya berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani itu ada dalam setiap kehidupan kita. Supaya kita mengalami perlebaran dalam setiap kehidupan kita, supaya kita menjadi semakin dewasa lagi. Ketika saya merenungkan seperti ini, iya, ketika Musa salah merespon, ketika Musa, reaksi Musa, respon Musa terhadap setiap tekanan yang ada keliru, Musa tidak bisa masuk ke tanah yang dijanjikan, yaitu tanah Kanaan. Ada satu dampak yang luar biasa ketika respon daripada tekanan itu datang dalam setiap kehidupan kita.
ketika kita salah merespon yang ada, ternyata janji Tuhan, kedewasaan janji-janji Tuhan atas setiap kita bisa tertunda atau bahkan mungkin bisa dibatalkan atau mungkin tidak digenapi dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, tekanan itu akan hadir. Tekanan itu akan datang dalam setiap kehidupan kita. Kalau itu bukan karena dosa dan pelanggaran kita, tekanan itu mendewasakan setiap kita. Tekanan itu mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar. Mazmur, di Mazmur 119 ayat yang ke-71, bisa ambil Alkitabnya, kita buka sama-sama firman Tuhan ini, supaya kita membacanya sehingga iman kita bangkit. Dimanapun kita berada, Mazmur 119 ayat yang ke-71. Kita baca bersama-sama, demikian firman Tuhan. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Sekali lagi, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Pemazmur memberitahukan kepada setiap kita, tindasan atau tekanan dalam setiap kehidupan kita ini baik supaya kita belajar ketetapan-ketetapan daripada Tuhan. Bagaimana kita meresponi setiap tekanan, bagaimana kita meresponi setiap tantangan daripada setiap kehidupan kita. Selain itu dosa dan pelanggaran kita, Tuhan mengizinkan itu. Bahkan pemazmur menulis bahwa tertindas itu baik bagiku, mendatangkan kebaikan supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Hari ini mungkin di masa-masa seperti ini, ada tekanan ekonomi, ada tekanan keluarga, ada tekanan mungkin dari orang tua ataupun dari saudara yang menekan setiap kehidupan kita. Ada permasalahan keuangan, mungkin sakit yang tidak sembuh-sembuh. Banyak hal mungkin yang sedang kita alami, tekanan-tekanan yang kita hadapi hari ini. Tetapi percayalah bahwa Tuhan ketika itu terjadi dalam setiap kehidupan kita, Tuhan mengizinkan semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Pemazmur berkata, itu baik bagiku. Semuanya itu baik untuk setiap kita. Nah, ketika kita merenungkan, ketika saya merenungkan, Tuhan, saya rindu setiap jemaat Tuhan yang ada, mereka ketika mengalami tekanan kehidupan, bukan lari, bukan merespon dengan sesuatu yang salah, bukan sembunyi, bukan berhenti, bukan menghindar, tetapi meresponi sesuatu tekanan dengan sesuatu yang benar, sehingga janji-janji Tuhan digenapi, sehingga tanah Kanaan itu boleh diduduki. Artinya ada berkat jasmani, ada berkat rohani yang Tuhan sediakan ketika kita bisa meresponi setiap tekanan yang ada dalam setiap kehidupan kita dengan benar. Mari sama-sama kita belajar bagaimana kita meresponi setiap tekanan yang dalam setiap kehidupan kita ini dengan benar. Karena itu menentukan masa depan kita. Hari-hari ini mungkin gak mudah. Mungkin hari-hari ini kita berkata ada banyak tekanan ekonomi. Mungkin kita bergumul bagaimana membayar tagihan-tagihan. Bagaimana untuk masa depan, bagaimana kuliah, bagaimana ke depannya nanti pekerjaan. Banyak hal mungkin yang menghimpit, yang menekan kita. Tetapi satu hal, Tuhan mengerti dan Tuhan mengizinkan itu untuk setiap kita mengalami lebih lagi. Mengalami Tuhan, mengalami kedewasaan untuk membawa kita naik. Amin. Kita buka sama-sama di Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-23 sampai yang ke-31. Kisah Para Rasul yang ke-4 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-31. Ini ada satu peristiwa. Bagaimana murid-murid Yesus, Petrus dan Yohanes waktu itu keluar dari sidang oleh orang-orang pemimpin-pemimpin rohani di sana. Pemimpin-pemimpin mereka ahli-ahli Taurat, mereka orang-orang pemimpin-pemimpin Yahudi. Mereka mensidang Petrus dan Yohanes ketika Petrus dan Yohanes mengabarkan tentang Injil. Bahkan melakukan banyak mukjizat. Ya, saya akan bacakan untuk setiap kita di Kisah Para Rasul yang ke-4 ayat yang ke-23 sampai yang ke-31. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantara hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka reka perkara-perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap
dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus. Hambamu yang kudus yang engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Ayat 29, dan sekarang ya Tuhan lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian, kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firmanmu. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kisah ini adalah satu peristiwa bagaimana ketika Yohanes dan Paulus setelah disidang karena pemberitaan tentang mengenai Yesus dan melakukan banyak mukjizat, mereka keluar daripada sidang itu. Yang terjadi adalah mereka ketika mereka dengan berapi-api mengalami banyak mukjizat, mengalami banyak hal yang terjadi, ada dimulai ketika peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus pertama kali. Petrus waktu itu apa yang dia lakukan ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang menjadi percaya. Tidak berhenti ketika 3.000 orang menjadi percaya, bahkan ketika Petrus berjalan menuju ke Serambi Salomo, Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir. Ini orang lumpuh terkenal karena dia setiap harinya profesinya adalah meminta-minta di Serambi Salomo. Orang lumpuh itu menjadi berjalan, menjadi sembuh kembali. Dan tidak berhenti di situ. Apa yang terjadi? Petrus juga berkhotbah, 5.000 ditambahkan, 5.000 orang menjadi percaya. Sehingga kota itu menjadi keos, sehingga kota itu terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Orang-orang pemimpin-pemimpin Yahudi, ahli-ahli Taurat menjadi tercelik matanya, mereka menjadi kebingungan apa yang sedang terjadi. Sehingga Petrus dan Yohanes dipanggil di sidang. Dan dikatakan untuk tidak melanjutkan, untuk tidak mengabarkan tentang Yesus, untuk tidak melakukan mukjizat demi mukjizat lagi. Ya, tetapi ketika selesai sidang yang ada, Petrus dan Yohanes kembali ke jemaat, kembali kepada murid-murid yang lain, kepada orang percaya yang ada. Dan menceritakan segala sesuatu di ayat yang 23, bahkan mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Setelah menceritakan itu, apa yang terjadi? Peristiwa ini membuat saya tercelik bahwa gereja mula-mula mengalami namanya tekanan. Gereja mula-mula, jemaat mula-mula mengalami namanya himpitan. Ketika mereka mengabarkan Injil, ketika mereka berdoa bagi orang sakit, mereka juga ditekan, mereka juga terhimpit. Tetapi respon mereka menentukan bagaimana hasil daripada setiap himpitan atau setiap proses yang ada. Kalau kita perhatikan di pasal yang kelima, bahkan mereka itu bertambah, setiap hari bertambah. Mereka setiap hari jumlah orang yang menjadi percaya itu semakin hari semakin bertambah, semakin banyak. Mengapa demikian? Karena mereka meresponi tekanan itu dengan benar. Mereka tidak berhenti, mereka tidak lari, mereka tidak sembunyi. Bahkan mereka tahu, bahkan jemaat tahu bahwa akibat daripada kalau mereka melanjutkan apa yang dilakukan oleh murid-murid yang terdahulu, memberitakan Injil, berdoa bagi orang sakit, mereka akan mengalami yang namanya penganiayaan. Tekanan itu dirasakan. Tetapi mereka tidak berhenti, mereka tidak sembunyi, mereka tidak lari. Tetapi yang terjadi adalah kita akan belajar ya, supaya apa? Supaya kita belajar bahwa ada sesuatu yang besar yang Tuhan sediakan. Bahwa pasal yang kelima dikatakan bahwa jumlah mereka semakin banyak dan mereka semakin dihormati banyak orang. Bahwa Tuhan membuat mereka semakin besar. Tekanan itu mungkin kita seperti balon yang belum dipompa. Ketika ditiup, ketika ditekan oleh udara, balon itu akan melebar, balon itu akan membesar. Demikian pula tekanan dalam setiap kehidupan kita akan membuat kita semakin besar kapasitasnya. Akan membuat setiap kita menggenapi janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Tergantung bagaimana respon kita di tangan kita. Nah, saya rindu hari ini bagaimana sih jemaat mula-mula menang menghadapi tekanan. Mengapa sih mereka tidak lari? Mengapa sih mereka tidak sembunyi? Bahkan mereka memiliki respon yang benar.
Kita akan belajar bagaimana jemaat mula-mula menang menghadapi tekanan. Yang pertama, kita bisa perhatikan bersama-sama. Yang pertama adalah hidup di atas dasar firman Tuhan. Di ayat yang ke-24 sampai yang ke-26 dikatakan ketika mereka mengalami tekanan itu, ketika mereka mengalami penindasan, mereka tidak lari, tetapi sikap mereka, respon mereka adalah ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, bukan lari, bukan sembunyi, tetapi mereka berserulah mereka bersama-sama kepada Allah katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Di sini katakan mereka hidup bukan karena lihat keadaan, tetapi hidup mereka di atas dasar firman Tuhan. Sehingga mereka kuat ketika mereka menghadapi tekanan. Kenapa penting? Kenapa kita perlu hidup di atas dasar firman Tuhan? Dasar atau fondasi sesuatu itu penting, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita dasar kita kuat, maka bangunan menentukan bangunan setinggi apa bangunan yang akan di atasnya. Dasar itu penting. Hidup kita ini didasari oleh apa? Apakah ketika kita melihat keadaan sekitar kita, ataukah hidup kita didasari oleh keuangan kita, atau apa yang kita lihat hari ini, keluarga kita, atau firman Tuhan. Ketika dasar itu penting, karena fondasi itu sangat penting menentukan masa depan yang ada. Jemaat mula-mula mereka memandang bahwa sekalipun tekanan yang ada, mereka mengambil respon, mengambil sikap yang pertama kali. Keluar yang keluar adalah firman Tuhan. Ketika tekanan itu ada, ketika himpitan itu ada, yang keluar adalah firman Tuhan. Yang termanifestasi adalah firman Tuhan. Yang terucap adalah mereka berseru firman Tuhan. Ketika kita mengalami tekanan, ketika kita berdiri di atas dasar firman Tuhan, maka hidup kita tidak goyah, maka kita akan kuat. Ya, kita tahu bukan berarti kita tidak perlu bekerja. Kita hidup atas dasar firman Tuhan. Setiap hari baca firman Tuhan aja. Enggak perlu berdoa, enggak perlu bekerja, enggak perlu belajar. Bukan berarti seperti itu. Ya, di Matius 7 ayat yang 24 dikatakan seperti ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Jadi Matius 7 ayat 24 dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi itu tidak cuma mendengar, tidak cuma membaca, tetapi juga melakukan firman Tuhan. Jadi seperti orang bijaksana yang membangun hidupnya, yang membangun rumahnya di atas batu. Di perikop ini, perikop yang sama dibandingkan dengan orang yang membangun di atas pasir. Kita tahu ketika pasir itu ditekan maka itu akan hancur. Berbeda dengan batu, Bapak Ibu Saudara. Batu ketika ditekan dia akan kuat, dia akan berdiri kuat. Demikian pula setiap kehidupan kita. Kita bukan hanya berarti cuma ketika hidup di atas dasar firman Tuhan. Bukan hanya sekedar mendengar, bukan hanya sekedar membaca firman Tuhan. Tetapi juga melakukan firman Tuhan. Maka dasar kehidupan kita akan kuat. Maka dasar kehidupan kita akan kokoh. Apapun keadaan kita hari ini, kembali kepada firman Tuhan. Apapun yang terjadi kepada setiap kita hari ini, saya dorong setiap kita untuk berdiri di atas firman Tuhan. Segala sesuatu ketika kita mengalami banyak hal yang kita rasakan, firman Tuhan berkata apa, dan kita berdiri di atas firman Tuhan itu dan kita melakukannya. Maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Kita akan menjadi orang-orang yang kokoh. Mungkin keadaan kita hari ini, ketika kita melihat segala sesuatunya tidak mungkin. Mana mungkin aku bisa membayar tagihan sebanyak ini? Mana mungkin perekonomian akan kembali? Mana mungkin aku bisa disembuhkan? Firman Tuhan berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Ketika kita mengalami kehidupan, kita akan kembali kepada firman Tuhan. Maka iman kita dibangkitkan. Mungkin ketika kita merasa kecil, kita merasa tidak berdaya. Firman Tuhan berkata bahwa Allah kita adalah Allah yang perkasa. Allah yang hidup, Allah yang menciptakan alam semesta ini. Allah yang besar, Allah yang perkasa. Maka kita akan berdiri di atasnya.
membuat kita tidak hancur, membuat kita tidak merasa gagal, tetapi kita akan berdiri dengan kokoh, berdiri dengan kuat. Kembali Bapak Ibu Saudara kepada firman Tuhan, apapun keadaan kita saat ini, tantangan, himpitan, permasalahan yang kita alami, sekarang kita berdiri di atas firman Tuhan. Ketika kita mengalami beban dalam setiap kehidupan, kita tidak disembuhkan mungkin, kita belum menerima kesembuhan. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tak berkesudahan kasih setianya. Sekalipun mungkin kita belum mengalami kesembuhan, tapi firman Tuhan berkata tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Jadi Tuhan setia atas kehidupan kita, Tuhan menemani kita. Mungkin belum ada, belum menerima kesembuhan. Hari ini mungkin masih ada kita berdoa bergumul supaya Tuhan sembuhkan. Tetapi Tuhan berkata bahwa Tuhan kasihnya tidak berkesudahan. Dia setia dalam setiap kehidupan kita. Kita ditemani ketika kita menghadapi segala sesuatu, Bapak Ibu Saudara. Kembali dalam firman Tuhan. Ketika mungkin di masa-masa seperti ini, kita tidak yakin ada masa depan. Sepertinya tidak ada harapan. Banyak orang hari ini dirumahkan. Banyak orang hari ini pekerjaannya tidak pasti. Mungkin ada anak-anak muda yang lulus kuliah yang berpikir, yang berkata, mana mungkin aku bisa mendapatkan pekerjaan. Atau mungkin kita dirumahkan dan kita berpikir, mana mungkin aku dapat pekerjaan lagi. Bagaimana mungkin aku bisa melakukan, bisa bekerja, aku bisa masa depanku bagaimana. Tetapi firman Tuhan, bahwa kita tahu di Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberi kepadamu hari depan penuh harapan. Kembali kepada firman Tuhan, sekalipun hari ini kita tidak bisa melihat masa depan, tetapi firman Tuhan berkata bahwa dia tahu bahwa kita, bahwa Tuhan memiliki rancangan, rancangannya bukan rancangan kecelakaan, rancangannya rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita hari depan atau masa depan yang penuh dengan harapan. Apapun keadaannya, kita belajar daripada jemaat mula-mula ketika hambatan, ketika himpitan, ketika permasalahan, tekanan itu ada. Mereka hidup atas firman Tuhan. Hidup di atas dasar firman Tuhan. Dasar kita perlu kokoh. Dasar kita ini perlu, penting sekali. Supaya menentukan seberapa tinggi kita, seberapa tinggi bangunan yang akan dibangun di atasnya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, respon kita menentukan sekali masa depan kita. Ingat ketika bagaimana Musa meresponi, ketika Musa meresponi himpitan tekanan itu dengan benar. Mukjizat demi mukjizat Tuhan lakukan. Mukjizat-mukjizat demi mukjizat Tuhan nyatakan. Mungkin ketika kita meresponinya dengan keliru, Tuhan itu tetap baik, Tuhan itu tetap melakukannya. Tuhan tetap menjawab doa-doa yang ada. Waktu itu ketika Musa terhimpit, Tuhan berkata kepada Musa, untuk tongkat yang ada, untuk diarahkan kepada batu yang ada. Tetapi Musa waktu itu dalam tekanan yang menghimpit yang ada, Musa meresponnya dengan salah dan dia memukul batu yang ada, yang menjadikan Musa tidak masuk ke tanah Kanaan. Oleh sebab itu, respon kita itu penting sekali lagi. Bagaimana supaya respon kita yang pertama adalah hidup di atas dasar firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ketika tekanan itu, yang keluar adalah seruan kita kepada firman Tuhan. Hidup kita keluar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Itu penting sekali. Yang kedua, bagaimana jemaat mula-mula ketika dihimpit, mereka tidak lari. Ketika mereka mengalami tekanan, mereka tidak mundur, tetapi mereka terus maju. Bagaimana bisa seperti itu? Yang kedua adalah hidup dengan tujuan menggenapi kehendak Tuhan. Poin yang kedua adalah hidup dengan tujuan menggenapi kehendak Tuhan. Kita baca bersama-sama di ayat yang ke-27 sampai 28. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota itu Herodes dan Pontius Pilatus, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus yang engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Katakan bersama-sama, oleh kuasa dan kehendakmu. Setiap kita ini Tuhan memiliki kehendak. Tuhan berkuasa dan Tuhan berkehendak atas kita. Apapun profesi kita saat ini, apapun status kita hari ini, Tuhan punya kehendak, Tuhan punya keinginan atas setiap kehidupan kita.
Tuhan ingin kita menjadi apa? Bukan hanya kita ingin menjadi seperti apa, tetapi kita sama-sama mengerti bahwa Tuhan memiliki kehendak dalam hidupku. Kalau aku bekerja, kalau aku belajar, kalau aku jadi ibu rumah tangga, kalau aku jadi kepala rumah tangga, kalau aku bekerja, apa Tuhan kehendakmu? Untuk apa Tuhan? Bukan hanya sekedar untuk uang, bukan hanya sekedar untuk degree, bukan hanya sekedar untuk bahagia untuk diri kita, tetapi Tuhan punya kehendak. Jadi kita melihat jemaat mula-mula tahu bahwa Tuhan itu punya kuasa dan punya kehendak. Punya rencana atas, punya keinginan atas setiap kita. Ketika kita mengetahui hal itu, kita menjadi mau seperti apa? Apa sih tujuan kita? Kenapa? Karena kalau kita enggak tahu tujuan kita dengan jelas, maka hidup kita ini akan tidak terarah. Ketika kita tidak mengerti tujuan hidup kita, maka kita akan buang-buang waktu atau kita akan mudah menyerah ketika kita menghadapi sesuatu kesulitan. Tetapi jemaat mula-mula tahu dengan pasti bahwa Tuhan punya kuasa dan Tuhan punya kehendak atas hidup kita. Sehingga itu menggerakkan mereka untuk tidak menyerah. Sehingga itu menggerakkan mereka untuk mengalahkan, untuk menang atas setiap tantangan yang ada. Oleh sebab itu kita tahu jemaat mula-mula mengerti panggilan hidup mereka. Sekalipun ditekan, sekalipun mereka mengalami himpitan, mereka tidak menyerah, mereka tidak lari. Tetapi mereka sungguh-sungguh mau Tuhan, mereka mau sungguh-sungguh untuk menggenapi. Bahkan dilanjutkan di ayat yang ke-29, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Mereka berdoa bukan begini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan, binasakan mereka yang coba menindas, atau lalukan semua tindasan ini, atau permasalahan ini, atau himpitan ini, atau tekanan ini. Mereka tidak berdoa demikian. Mereka bahkan berdoa, Tuhan berikanlah, dan mereka minta Tuhan berikanlah kepada kami keberanian. Mereka tidak berdoa untuk dimudahkan atau dilalukan setiap tekanan yang ada. Tetapi mereka berdoa, Tuhan berikan kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Mereka tetap melakukannya, sekalipun ditekan, sekalipun dihimpit. Bukan berarti kita berdoa, Tuhan lalukan setiap permasalahan yang ada. Tetapi mereka berseru, mereka berdoa. Karena mereka tahu bahwa mereka dipanggil. Mereka untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan untuk lari daripada proses. Bukan untuk menghindar daripada setiap proses yang ada. Justru mereka sungguh-sungguh semakin bergairah. Berikan kepada kami Tuhan keberanian. Dan ulurkanlah tangan-Mu. Dan lakukan banyak mukjizat. Sembuhkan Tuhan. Ketika kami berdoa Tuhan, biar kesembuhan demi kesembuhan itu terjadi. Tidak ada alasan untuk mereka berhenti, karena mereka tahu ada kuasa, ada tujuan ilahi yang sudah Tuhan tentukan, yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Tuhan kehendak Tuhan itu ada dalam setiap jemaat Tuhan yang ada. Hari ini, apapun profesi kita, apapun kondisi kita, sadari bahwa tujuan hidup kita adalah untuk menggenapi kehendak Tuhan. Untuk menggenapi apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Kita tahu, Sekalipun kita bekerja, sekalipun kita belajar, ada kehendak Tuhan. Kita tidak hanya sekedar untuk mengerjakan semuanya itu dengan baik. Mereka adalah jemaat mula-mula, dan jemaat yang tidak bisa ditahan. Unstoppable people. Mereka bergerak dengan sedemikian rupa, tidak bisa ditahan. Sekalipun dihimpit, sekalipun ditekan, mereka tidak berhenti. Mereka justru semakin kuat, mereka justru semakin maju. Mereka justru berkata, berikan kepada kami keberanian lebih lagi. Apa sih Tuhan? Tujuan-Mu Tuhan. Apa sih kehendak-Mu Tuhan? Biar hidup kita ini ada tujuan, yaitu untuk menggenapi, untuk mengerjakan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita belajar, kalau kita bekerja, bukan hanya sekedar untuk kita uang atau untuk gelar, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita belajar, nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan menjadi saksi Kristus.
ketika kita bekerja, nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang akan menjadi saksi ketika mengerti bahwa kehendak Tuhan adalah setiap orang diselamatkan dan tidak menjadi binasa. Maka ketika kita bekerja, kita tahu bahwa motivasi kita bekerja itu bukan manusia. Motivasi kita bekerja juga bukan uang. Tetapi motivasi kita bekerja adalah Tuhan. Motivasi kita bekerja adalah Yesus. Sehingga kita tidak mudah menyerah ketika kita menghadapi segala sesuatu yang tidak mudah. Motivasi kita adalah Yesus. Ketika aku bekerja, aku mau. Ketika aku belajar, aku mau. Nama Tuhan dipermuliakan. Biar Yesus semakin bertambah dan kami semakin berkurang. Bahkan Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagi Paulus hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Motivasi kita hari ini melakukan segala sesuatu untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Apakah demi Yesus? Apakah demi yang lain? Yesus yang mati, yang berkorban, yang memberikan dirinya untuk setiap menebus dosa dan pelanggaran kita. Demi Yesuslah kita melakukan segala sesuatunya. Maka kita tidak akan mudah menyerah. Maka kita tidak akan mudah mundur. Aku mengerjakan segala sesuatunya ini demi satu pribadi yang ada di kayu salib. Yang mengasihi kita terlebih dahulu. Yang memberikan nyawanya atas kehidupan kita. Maka ketika kita menghadapi masalah tekanan apapun, itu akan menjadi kekuatan balik atas hidup kita. Untuk kita semakin bersemangat. Untuk kita semakin berapi-api. Seperti jemaat mula-mula. Mereka tidak berdoa. Binasakan mereka yang menghimpit atau lalukan kami daripada permasalahan ini. Tetapi mereka berdoa. Tuhan, berikan kepada kami Tuhan keberanian lebih lagi untuk memberitakan firman Tuhan. Dan ulurkanlah tangan-Mu Tuhan. Wow, unstoppable. People, mereka orang-orang yang tidak bisa ditahan. Kenapa? Karena mereka, hidup mereka dengan tujuan untuk menggenapi kehendak Tuhan. Mari sama-sama setiap kita hari ini, apapun profesi kita, bahwa kita dipanggil, memiliki Tuhan punya kehendak atas kehidupan kita. Dimanapun kita berada, kita bisa memberitakan kabar baik tentang Yesus. Apa yang telah Yesus perbuat atas kehidupan kita. Apa yang telah Yesus lakukan. Sehingga banyak orang tidak menjadi binasa, tetapi mereka diselamatkan melalui hidup kita. Mari sama-sama kita tidak hanya dipanggil untuk bekerja, belajar. Kita tidak dipanggil hanya untuk hidup saja, tetapi kita Tuhan punya kehendak atas kehidupan kita. Sadari hal itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang sangat-sangat powerful. Kita menjadi orang-orang yang tidak mudah goyah ketika permasalahan, ketika tekanan itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Itu poin kedua, Bapak Ibu Saudara, hidup dengan tujuan menggenapi kehendak Tuhan. Biarkan Tuhan menjadi motivasi kita, bukan yang lain. Ketika Tuhan melihat kehidupan kita, aku punya kehendak, aku ingin sesuatu dalam setiap kehidupan kita, maka kita mengenalnya, maka kita mengerjakannya. Belum selesai Tuhan, jemaat mula-mula sadar bahwa kehendak Tuhan belum selesai, bahwa rencana Tuhan belum selesai. Jadi mereka tidak berhenti, mereka minta berdoa kepada Tuhan, berikan kepada kami keberanian untuk mengerjakannya lebih lagi. Selama kita masih hidup, selama kita masih dipercaya, kehendak Tuhan belum selesai untuk kita kerjakan. Amin. Mari sama-sama genapi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Poin yang ketiga, kita belajar daripada jemaat mula-mula, mengapa mereka tidak mundur, mereka menang atas setiap tekanan yang ada. Kita baca di ayat yang ke-31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul. Itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Yang ketiga adalah hidup dengan penuh Roh Kudus. Bagaimana kita bisa bertahan, bukan hanya sekedar bertahan, tetapi kita bisa mengalahkan, kita bisa menang atas setiap tekanan kehidupan yang ada, adalah kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah sumber kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Coba bayangkan bagaimana kita hidup tanpa Roh Kudus.
Coba kita bayangkan bagaimana dunia ini hidup tanpa Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu membawa buah roh. Bayangkan kalau dunia ini tanpa kasih. Saya tidak bisa membayangkan. Saya bersyukur sekali ketika saya berdoa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau hadir dalam hidup kami. Terima kasih Engkau hadir ada di dunia ini. Terima kasih Yesus. Ketika Yesus naik ke surga, Yesus berdoa, Yesus meminta Bapa untuk memberikan Roh Kudus itu kepada setiap kita. Karena dunia ini tanpa kasih, bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi atas dunia ini kalau tanpa kasih. Bagaimana dunia ini atau bagaimana kehidupan kita, coba bayangkan tanpa sukacita. Kita jalani setiap kehidupan, setiap hari-harinya tanpa sukacita. Karena sukacita yang sejati itu berasal daripada Roh Kudus. Jadi kita perlu Roh Kudus. Jadi hidup kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi hidup kita ini perlu penuh dengan Roh Kudus. Bagaimana kita menjalani hidup tanpa damai sejahtera? Pasti tidak enak, bukan? Kemana-mana ada kegelisahan, kemana-mana ada kekhawatiran, kemana-mana kita memikirkan hal-hal yang buruk. Wow, bayangkan hidup tanpa damai sejahtera. Ada 9 buah roh, ada tanpa kesabaran. Pasti di jalan-jalan semua orang pada marah-marah. Semua orang di tempat-tempat umum akan sangat ricuh sekali. Bagaimana dunia ini tanpa kemurahan. Kemurahan yang sejati berasal daripada Roh Kudus. Bagaimana dunia ini ada tanpa kebaikan. Bagaimana kita hidup tanpa mengalami kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, Tuhan, saya semakin perlu Roh Kudus. Saya semakin mau penuh Roh Kudus setiap saat. Hidupku dipimpin Roh Kudus. Dunia ini tanpa kesetiaan bagaimana? Bagaimana dunia ini tanpa kelemah lembutan? Di mana-mana terjadi perang, di mana-mana kita melihat kekerasan yang ada. Bagaimana dunia ini tanpa penguasaan diri atau pengendalian diri? Saya berkata, saya berdoa, Tuhan, saya mau hidup saya penuh Roh Kudus. Saya mau, Tuhan, kita perlu Roh Kudus setiap saat. Inginkan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita untuk memimpin setiap kita. Ketika jemaat mula-mula menghadapi tekanan, mereka berdoa, mereka berseru kepada Tuhan, tempat mereka goncang. Dan yang terjadi, mereka penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani, mereka tidak mundur, mereka tidak berhenti, tapi mereka maju. Keberanian itu bukan hanya sekedar dibuat-buat oleh manusia, tetapi biar berasal daripada Roh Kudus. Keberanian itu yang membuat kita berani, yang membuat kita kuat, itu bukan karena kepintaran kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena kuat kita. Aku berani karena otot-ototku kuat. Aku berani menghadapi masa depan karena tabunganku cukup. Aku berani, aku yakin akan masa depan karena aku pintar. Tetapi keberanian yang sejati, api itu berasal daripada Roh Kudus. Daripada Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Bukan daripada setiap kita yang coba memberani-beranikan diri, tetapi dari Roh Kudus. Ketika Roh Kudus itu bersama-sama dengan kita, tidak membuat kita takut, tidak membuat kita gentar oleh apapun juga. Karena Roh Kudus sebelum dunia dijadikan, Dia ada atas dunia ini, Dia mengetahui segala isi daripada bumi dan segala dunia ini. Kita tidak perlu khawatir bukan karena apa yang kita punya saat ini. Atau keadaan di sekitar kita, bukan. Tetapi karena Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Ayat yang terakhir kita buka di 2 Korintus 3. Ayat yang ke-16 sampai 18. Kita sama-sama kita buka di 2 Korintus yang ketiga. Ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Mari sama-sama kita membaca firman Tuhan ini sampai telinga kita mendengar. Supaya iman itu tumbuh dalam setiap kehidupan kita. Iman itu bangkit daripada hati kita, hidup kita hari ini. 2 Korintus yang ke-3 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya.
sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Katakan amin. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Roh itu membawa kepada kita, mengubah setiap kita menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi Roh Kudus itu memimpin kita, memampukan kita, mengurapi kita, menuntun setiap kehidupan kita untuk membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Jadi kita tahu ketika tekanan permasalahan kehidupan, himpitan terjadi, tidak membuat kita goyah, tidak membuat kita berhenti. Kita belajar dari jemaat mula-mula, bagaimana jemaat mula-mula hidup di atas dasar firman Tuhan. Bagaimana yang kedua, mereka mengetahui hidup mereka dengan tujuan menggenapi kehendak Tuhan. Ada tujuan, ada kehendak Tuhan yang harus digenapi dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir adalah hidup mereka penuh dengan Roh Kudus. Kita akan menjalani, kita akan menduduki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan. Bahkan kita akan menaklukkan setiap tantangan-tantangan yang ada bersama dengan Roh Kudus. Karena Dia mampu, karena Tuhan sanggup dan Tuhan membawa kita kepada kemenangan yang lebih besar, kemuliaan yang lebih besar. Mari Bapak Ibu Saudara, responi setiap tantangan yang ada dengan benar. Karena Tuhan membawa kita, membawa kepada kita, kepada kemenangan demi kemenangan yang ada. Mari sama-sama kita berdoa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami undang Roh Kudus untuk hadir di tempat ini. Untuk di tempat setiap kami beribadah. Terima kasih. Engkau rindu membuat setiap kami Tuhan menang atas setiap tekanan dalam kehidupan kami. Yes. Terima kasih Tuhan. Amin. Seruan hatiku tak pernah kau lepaskan. Terima kasih. Dari kasihmu lewat lembah kelam, bersyukurmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Kami percaya mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekalmu, kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan lagu ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Amin. Apa kau mendengar? Amin. Seruan hatiku tak pernah kau lepaskan.
dari kasih-Mu. Ini iman percaya kami. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Kehidupan kami, tekanan kehidupan, ketika Tuhan itu mengizinkan, bukan karena dosa dan pelanggaran kami, tetapi karena izin daripada Allah, kami percaya Tuhan, karena Tuhan punya rencana yang besar, karena Tuhan siapkan sesuatu yang besar, karena Tuhan memberikan kemuliaan yang lebih besar dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, buat kami tetap berdiri kuat, kami menang Tuhan. Atas setiap tantangan yang ada, atas setiap tekanan yang ada. Tidak membuat kami lari, tidak membuat kami berhenti. Tetapi kami menaklukkannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak menjadi curiga Tuhan. Kami tidak menyalahkan siapapun. Tetapi mental kami, tetapi hati kami, tetapi hidup kami berbeda. Ubah hati kami Tuhan, ubah hati kami saat ini. Setiap mata hati ini, matahari ini Tuhan, dibukakan, dicelikan, selubung yang selama ini menutupi setiap mata rohani, setiap jemaat Tuhan. Diangkat saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan tidak mau menghancurkan setiap kehidupan kita. Tetapi firman-Nya
Dia akan membawa setiap kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami berbalik kepada Tuhan. Hari ini selubung itu diambil daripada setiap jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Biar kami kembali kepada dasar hidup kami adalah firman Tuhan. Dasar hidup kami bukan apa yang kami punya. Bahkan bukan apa yang kami pandang saat ini. Tetapi kami percaya firman-Mu ya dan amin. Biar kami letakkan hidup kami Tuhan di atas firman-Mu. Dan melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Maka kehidupan kami akan kokoh. Kami membangunnya di atas batu karang yang teguh. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, ambil komitmen yang baru saat ini. Ambil komitmen yang baru. Bahwa kita mau bersama-sama hidup di atas dasar firman Tuhan. Bukan yang lain. Kita banyak mendengar firman Tuhan. Kita mungkin banyak membaca firman Tuhan. Tapi inilah saatnya. Kita tidak hanya membaca, mendengar. Tapi kita juga melakukan firman Tuhan. Sehingga hidup kita kokoh. Sehingga hidup kita kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sakarana patakara patapa sakara patapa karapa guremeta kaya rana pasakara rapara bayara papa. Biar hati kembali kepada Tuhan. Biar setiap hati kembali kepada Tuhan. Dikuatkan kepada firman Tuhan, dikuatkan oleh firman Tuhan. Sakarana patako repeka repeka rapaya rasakara rararara napata sakarana patakara papa papa ya rapata sakara papa 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 ya rapapa papa. Mari sama-sama kita berbalik kepada Tuhan. Bukan hanya meratapi apa yang terjadi, bukan meratapi apa yang kita alami, tapi hati kita berbalik kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan. Kembali setiap hati kepada-Mu Tuhan, kembali setiap hati kepada Engkau. Lama sakara mata sakara baba baba, repete kerepe kerasan apa ya raba. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, ya raba ta sakara kerepe keraba baba baba. Ya, kami percaya Tuhan, bahwa tujuan itu belum tercapai dalam setiap kehidupan kami. Tuhan punya kehendak yang mulia atas setiap kehidupan kami Tuhan. Kehendak-Mu belum selesai. Selama kami hidup, kehendak-Mu masih ada dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan demi kesempatan yang ada. Kami tahu ada tujuan ilahi. Hidup kami dipimpin oleh tujuan ilahi, yaitu kehendak Tuhan. Biar Tuhan menjadi satu gairah dalam setiap kehidupan kami, menjadi motivasi kami. Kekuatan bagi kami adalah Yesus yang telah menebus setiap dosa dan pelanggaran kami. Kau rindu Tuhan, apapun setiap profesi kami, untuk kami memuliakan nama-Mu, untuk kami Tuhan membawa setiap orang mengenal Tuhan, untuk memberikan kabar baik, untuk menyampaikan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan membawa orang-orang yang binasa kepada keselamatan yang kekal. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai hidup kami. Kami tidak berhenti Tuhan. Kami tidak mundur. Berikan kepada kami keberanian. Berikan kepada kami kekuatan Tuhan. Saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang hari-hari ini menyerah. Engkau yang hari-hari ini putus asa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dia yang mati di kayu salib. Untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Dia Allah yang setia. Dia punya rencana yang besar dalam kehidupan kita belum selesai. Dan masih rindu untuk memakai setiap kehidupan kita. Membawa kemuliaan bagi kemuliaan. Demi kemuliaan, demi kemuliaan. Bagi kemuliaan Tuhan. Bagi nama Tuhan dimasyhurkan di tempat. Di muka bumi ini. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, berikan kepada kami keberanian. Berikan kepada kami urapan yang baru. Berikan kepada kami Tuhan.
Sekali lagi Tuhan, kami mau Tuhan untuk menaklukkan setiap tantangan demi tantangan. Kami tidak mau mundur, kami tahu rencanamu belum selesai dalam setiap kehidupan kami. Ulurkan tanganmu Tuhan, nyatakan mukjizat demi mukjizat Tuhan. Sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terbelenggu Tuhan. Pakai hidup kami, sekali lagi pakai hidup kami. Curahkan Tuhan, curahkan Roh Kudusmu Tuhan. Biar dimanapun setiap jemaat Tuhan yang berada, hari ini berdoa, Roh Kudus dicurahkan kembali dalam setiap kehidupan kami. Goncangkan tempat kami saat ini dengan Roh Kudusmu. Membuat setiap kami berani, kami perlu Roh Kudus lebih lagi. Kami mau Tuhan hidup penuh dengan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan semakin dalam dengan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ku yakin kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan dimanapun Tuhan. Kuasa tak terbatas. Atas setiap tekanan yang ada terjadi atas setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, di dalam nama Tuhan Yesus terjadi dalam setiap kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Materaikan Tuhan firman Tuhan yang ada, biar tidak berlalu begitu saja, tetapi kami hidup di dalamnya dan kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada, mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dan hambamu berdoa, biar surga terbuka hari ini, mencurahkan berkat-berkat yang ada, berkat jasmani maupun berkat rohani, melimpah atas kehidupan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Penyertaan Roh Kudus itu nyata dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan yang ada, untuk memimpin, untuk membawa, menjadi serupa dengan Allah, dan dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kemenangan ada di tangan setiap jemaat Tuhan. Tangan yang terangkat adalah tangan yang penuh dengan kemenangan. Tangan yang diurapi, tangan yang akan hidup di dalam firman Tuhan. Dan akan menyelesaikan panggilan Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Dan akan dipimpin oleh Roh Kudus dalam setiap jalannya. Penuhi dengan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hambamu berdoa bagi setiap orang yang belum penuh dengan Roh Kudus saat ini. Penuhi dengan Roh Kudusmu Tuhan. Penuhi dengan Roh Kudusmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perlu Roh Kudusmu lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini berkat dari Allah Bapa, Allah Putra,
dan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita dimanapun kita berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang menerima dengan iman, katakan bersama-sama, haleluya, amen. Tuhan Yesus memberkati. Shoot.